Kita mau masak tongkol pete cabe ijo. Pertama kita gunting-gunting dulu cabenya sampai kecil, kita bumbuin. Jangan lupa masukin bawang putih juga, terus kita ulek sampai tangannya pegel. Nah, karena udah tangannya pegel, jadinya pindah ke bawah, ke lantai ya, melantai. Jangan lupa ditambahkan petai yang sangat yummy. Kita masak bumbunya yang udah diulek tadi. Ya harusnya sih sebenarnya nguleknya halus ya, cuman karena udah nggak tahan, pegel banget, akhirnya ya udahlah kasar aja nggak apa-apa. Tapi tetap enak kok. Tinggal masukin tongkol sama petainya, abis itu diaduk-aduk aja, selesai, gampang kan? Dimakan pakai nasi anget, super yummy. Ini pasti, aduh gila, ini super bab doduk ya, pencuri nasi. Makan banyak banget, nambah sampai 3 piring, gila gak sih? Gimana mau kurus makannya begini? Kayak babon. Ya udahlah ya, hidup cuma sekali. Mari kita nikmati semua makanan yang enak-enak. Hari ini pun nasi ludes. Yeay.